Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to channelnya Bega. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Udah teman-teman lihat di judul, kita unboxing lagi. Nah, siapa nih teman-teman yang seneng banget lihat video unboxing? Harus tonton video ini sampai selesai. Karena nih di kanan kiri aku udah ada paket yang super gede banget. Tuh, dipeluk aja susah dan dia itu asli berat pisan guys. Nah, kali ini aku akan unboxing karpet estetik yang harganya itu murah banget, super duper affordable. Tapi kalau aku lihat di foto produknya itu super gemes banget. Nah, pasti penasaran kan kualitasnya seperti apa sih, real picture atau enggak, recommended enggak ya kira-kira? So, langsung aja kita unboxing paket yang pertama. By the way, semuanya aku beli sendiri ya guys. Aku punya 3 karpet di sini dari 2 toko yang berbeda. Ini dia, bismillah kita buka ya. Jadi paket yang pertama ini tuh aku beli karpet bulu gitu. Ada beberapa pilihan warna, banyak banget guys pilihan warnanya. Harus hati-hati nih. Mohon maaf teman-teman, aku belum beli cutter guys, belum beli. Oke, harus hati-hati karena takut kegunting. Entah berapa banyak pilihan warna, pokoknya banyak banget. Ini dikirimnya sesuai, alhamdulillah warna abu. Dan kalau dipegang segini ya, ini halus sih, kayaknya bakal bagus. Oke, bismillah kita buka aja ya. Harus hati-hati guys, buka paketnya, takut kegunting-gunting bulunya. Wow, ini dia guys, warna abunya bagus banget, aku suka. Terus pas dipegang gini tuh dia lembut gitu loh, meskipun untuk bulunya sendiri dia nggak terlalu panjang-panjang, tapi kalau diginiin tuh nggak murudul guys. Tuh, ya alhamdulillah lembut banget asli. Oke, ini dia. Wow. Oke, untuk karpet yang pertama, ini adalah karpet bulu. Asli ini tuh halus banget, enakin banget. Warna abunya juga gemes, aku suka guys. Bagus banget sih ini. Terus dia empuk ya, udah ada busanya gitu. Untuk ketebalan busanya ini 3 cm sih kalau di keterangannya. Nah, di bagian bawahnya ada kayak gininya, terus udah ada resletingnya juga, jadi mudah banget untuk dibersihkan gitu guys. Yang ini aku beli ukuran 200 x 150 x 3 cm, harganya murah banget, harganya cuma 167.000. dan kemarin itu aku ekspedisinya pakai JNT biasa yang reguler, itu ongkirnya 24.000. dan seperti biasa aku memanfaatkan voucher gratis ongkir, jadi aku bayar ongkirnya itu kemarin cuma Rp4.000 aja. Ini tuh asli bagus banget guys. Warna-warna yang kayak gini tuh warna aman banget, warna monokrom. Yang menurut aku termasuk warna-warna estetik dan mudah banget masuk ke warna apapun gitu ya. Buat teman-teman yang lagi cari karpet bulu dengan harga murah tapi kualitasnya bagus, oke. Ini bisa jadi salah satu referensinya. Link produk seperti biasa ada di description box. Oke, bisa langsung cek aja. Oke, lanjut lagi kita ke paket yang ini. Paket yang super besar dan super berat guys. By the way, aku beli dari toko yang sebelumnya aku pernah beli juga. Ada di video ini, aku pernah haul karpet juga ya di perlengkapan rumah gitu, room decor. Nah, kenapa aku beli lagi? Karena kualitasnya bagus guys di pembelian pertama aku. Jadi, aku puas gitu. So, aku beli lagi deh di toko yang sama. Karena recommended banget. Aku beli sendiri loh ya, nggak di endorse. Dia sih plastiknya nggak bolong-bolong kok, yang penting dia aman sih. Nah, dari toko yang kedua ini aku beli 2 karpet ya, 2 motif yang berbeda dengan ukuran yang berbeda juga guys. Oke, kita ke yang ini dulu ya, ke yang kecil dulu. Oke, untuk yang ukuran kecil ini tuh 100 x 150 cm. Nah, aku niatnya buat aku taruh di ruang tamu gitu. Dan wow, aku ambil motif yang ini. Ternyata alhamdulillah dikirimnya sesuai guys. Ini tuh pokoknya aku cari warna-warna yang aman dengan motif yang lucu juga sih. Menurut aku estetik banget. Warna hitam putih abstrak, bukan abstrak ya, pokoknya motifnya kayak gini. Alhamdulillah dikirim nya sesuai, alhamdulillah banget. Untuk kualitasnya menurut aku sama ya dengan karpet yang aku beli sebelumnya, karena kan di toko yang sama juga. Nah, untuk di bagian bawahnya itu seperti ini ya guys, jadi nggak yang anti slip gimana-gimana banget.
Tapi kalau menurut aku ini masih oke sih guys, karena seperti karpet yang sebelumnya yang aku beli, yang udah aku review juga, nah itu alhamdulillah nggak geser-geser gitu loh guys, jadi aman sih menurut aku, oke banget. Dan ini tuh harganya super duper affordable, cenderung murah guys, harganya itu cuma Rp110.200 aja udah dapet karpet dengan motif yang estetik banget, monokrom kayak gini warnanya, gemes, kualitasnya lumayan oke menurut aku. So menurut aku ini tuh worth it banget, recommended ya buat teman-teman yang lagi cari motif-motif kayak gini yang pokoknya gitu ya, yang kayak gini, ini tuh recommended banget. Sekali lagi, yang ini ukurannya 100 x 150 cm, cuma Rp110.200 aja. Worth it banget, alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Tampaknya kalau yang ini tuh aku perlu bantuan deh, karena asli berat banget guys. Untuk karpet yang ketiga, ini tuh aku beli yang ukuran besarnya. Karena sebelumnya itu aku udah beli ya yang pertengahan gitu. Nah, kali ini aku beli yang ukuran 210 x 310 cm. Nah, ini bakalan aku pakai, bakalan aku taruh di ruang TV guys, atau di ruang keluarga gitu niatnya. Dan aku pilih, aku beli yang motif ini. Coba dikirimnya sesuai nggak ya? Nah, untuk ukurannya dia tuh 210 x 310 cm, jadi dia tuh gede banget guys. Ini kualitasnya sama aja dengan yang motif ini, dengan yang warna abu juga di video sebelumnya sama. Dan menurut aku ini tuh harganya masih worth it banget. Harganya cuma Rp423.700 aja, cuma 400 ribuan. Dan untuk ongkirnya juga jangan khawatir guys, di toko yang kedua ini dia tuh ada pilihan kargonya. Ongkirnya itu cuma Rp56.000 aja dari Jakarta ke Tasikmalaya. Seperti biasa aku pakai voucher gratis ongkir. Nah, jadi kemarin aku bayarnya itu cuma Rp36.000 aja. Dan pengirimannya juga meskipun kargo itu nggak yang terlalu lama, jadi standar menurut aku. So, oke banget sih. So guys, itu dia video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa menjadi tambahan informasi dan referensi buat teman-teman yang lagi cari karpet estetik dengan harga murah tapi kualitasnya udah bagus. Seperti biasa, silakan teman-teman komen di bawah. Teman-teman mau request apa atau mungkin ada ide, saran, masukan buat channelnya Bega, boleh banget silakan tulis di kolom komentar aja. Dan ya, see you on the next video. Assalamualaikum.